Cerita sedikit saja tentang kegagahan Saidina Umar Al-Khattab sebelum kafir dan selepas Islam. Sebelum kafir mana pula? Sebelum Islam, bukan sebelum kafir. Masa dia belum Islam. Dah? Ha. Jadi banyak sangatlah cerita-ceritanya. Di antaranya disebut di dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, Saidina Umar ni orang yang hanlang, panggil hanlang. Samsing pun dia juga. Pala haliang pun dia juga. Orang-orang kafir gagah dengan dia dalam nak khianat orang Islam. Gagah ke dia? Nak. Bak dia lepas dulu baru tanya. Jenis gitu. Bak khaping mau nak dia. Nah, dah menyungging kawan tu. Nak dan bertubuh besar. Sebut dalam hadis bertubuh besar. Besar tak besar dia tiap-tiap pertandingan gusti WWF kau tiap tahun dia boleh tali pinggang. Ha, dia panggil gulak. Ha, neh. Gusti kau. Tak pernah kalah. Setiap tahun tali pinggang boleh ke dia mu. Tali pinggang gusti. Neh. Ha, kau tak lawan. Besar dia dia boleh melempar orang. Lepor orang lepor. Ibuat macam pinggang biung lepor itu. Dah harap dia boleh lepor harap dah kalau Melayu. Tak jetik gitu keting je. Dah dia tengok orang kali pergi Mekah kan. Nak dia pergi Mekah dubuh tangan kan tayak buh tangan. Atas lutut kau. Buh tangan si tengok tangan agak duk belah. So gitu tangan tangan agak. Tu tu umur saja bukan Saidina Umar. Nak bapak tangan. Ha. Dah harap dia boleh lepor gitu juara sama dia kalah seorang je pada masa Islam. Neh, masa Islam dah. Nak ada satu tiap-tiap tahun buat maknanya upacara gusti ni. Nak orang pun kata Saidina Umar juara. Nak maka Nabi teh sekali. Nak berlawan dengan Nabi Allah Saidina Umar. Nampak Nabi lepo gluli batin. Nampak nak barulah serah tali pinggang. Baru dia sedar. Neh, ha dia nak kabur bekeng. Digelar digelar juga sebagai Al-Asad. Ha? Al-Asad makna singa jatang. Kepala kembang. Nak, singa guram dia buat apa gitu? Cabut kepala. Neh, ha makna orang bekeng. Dan kalau berjalan erek pedang. Nak, mana menelanglah bekeng nak erek pedang.